Zakatnya karena perintah zakat pun turun di waktu yang sama 2 tahun setelah hijrah.
Pertanyaan, apa yang menggoda orang Quraisy sehingga mereka rela pertaruhkan nyawa dan hidup menderita demi mengikuti sang Nabi? Hanya karena akhlaknya. Integritas tentang akhlak Nabi ini teruji, bukan hanya sekedar terpuji, bukan hanya di ruang terbuka, bahkan di tempat yang sunyi. Sejak dari kecil baru lahir beliau adalah teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Integritas itu yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya tidak akan berkembang dakwah Islam ini hanya karena kita memenuhi saf-saf masjid ketika sholat, tetapi lupa tentang adab begitu kita ucapkan salam. Maka Islam mengatur, walaupun kalian sudah selesai sholat, ketika akan bangkit dan akan keluar, perhatikanlah orang di sekitar kalian. Jangan main langkah dan lompat saja. Lihat, boleh jadi ada yang masbuk sedang melanjutkan sholat atau duduk sedang baca tasyahud. Tapi kita langkahi. Ketika di hari Jumat seperti ini masjid penuh, kita ingin maju ke depan. Diingatkan oleh Nabi, فَمَنْ تَفَضَّ رِقَابَ النَّاسِ فَقَدْ اتَّخَذَ جُسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ. Barang siapa yang melangkahi bahu-bahu orang yang duduk di dalam saf-saf masjid, maka sungguh dia sedang membangun jembatan untuk menuju neraka Jahannam. Kita diatur semua oleh Islam, bukan hanya tentang sholat, tapi tentang bagaimana masuk ke dalam masjid. Bagaimana saat kita berjalan di hadapan orang-orang yang sedang duduk dan berdiri. Bagaimana saat kita keluar dari masjid. Tapi na'udzubillah, adab itu bahkan tidak bertahan sampai pintu masjid. Begitu bubar, kita berdesak-desakan, saling mendahului, saling sikut, bahkan jarang yang tersenyum ketika memandang saudaranya yang berburu-buru. Ketika sampai di tangga masjid, yang kita pedulikan hanya tentang alas kaki kita saja, sendal kita saja, walaupun hanya dengan menginjak sendal dan sepatu orang lain. Ketika keluar dari parkiran, kita hanya peduli tentang jalan kita saja, lupa untuk memberikan peluang dan jalan bagi orang lain yang barangkali lebih terburu-buru daripada kita. Islam berbicara tentang akhlak secara komprehensif. Maka Nabi katakan, yang paling sempurna iman bukan yang paling bagus sholatnya di dalam masjid, tetapi yang praktek sholat itu mengubah perilakunya di luar masjid. Bagaimana dia berinteraksi? Maka Nabi tegaskan di ujung hadis tersebut, wa khiyarukum, orang yang paling baik di antara kalian, khiyarukum li nisa'ihim khuluqan, yang paling bagus akhlak terhadap istri-istrinya. Kenapa? Karena ada banyak orang yang terlihat baik di luar. Dia ramah, bertegur sapa, tersenyum ketika bertemu setiap orang, tapi wajahnya cemberut dan merenggut ketika pulang ke rumah bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Ada yang ramah cipika-cipiki ketika ketemu dengan kawannya di rumah, tapi jarang menjabat tangan dan tersenyum mencium istrinya ketika pulang. Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan, Nabi keluar ke masjid untuk salat, wa yuqabbilu ba'dha nisa'i, beliau mencium sebahagian istrinya. Bayangkan jarak dari rumah Nabi ke masjid, dari rumah Ummul Mukminin Aisyah ke masjid, itu hanya sejangkauan telapak tangan. Sebelah tangan menyentuh dinding rumah istri-istri Nabi, dan tangan yang sebelahnya bisa menyentuh dinding masjid. Hanya dengan jarak sedekat itu Nabi tinggalkan istrinya, beliau tidak lupa tentang kemesraan ritual cipika-cipiki. Nabi, maka Nabi katakan, orang yang paling bagus di antara kalian, yang paling bagus akhlak terhadap istrinya. Kenapa penekanan terhadap istrinya? Yang kedua, yang pertama, karena itu adalah misteri. Rahasia antara suami dan istri tertutup oleh dinding rumahnya. Tentang akhlaknya di luar semua orang. Maka sahabat Nabi dulu penasaran. Mereka datang menemui istri-istri Nabi bertanya tentang ibadat Nabi di rumah. Karena boleh jadi di masjid kita sholat berjamaah, ada sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah. Tapi pertanyaannya, ketika di rumah adakah kita beribadat atau sibuk dengan aktivitas yang lain? Mereka penasaran, datang bertanya, dan jawaban itu sungguh mengejutkan hati mereka. Apa kata istri Nabi? Rasulullah itu kalau di rumah
beliau tahajud sampai bengkak kakinya. Rasulullah itu bila di rumah, beliau berpuasa seolah-olah tidak pernah berbuka. Keingintahuan para sahabat tentang praktek-praktek. Kenapa? Karena yang di rumah adalah misteri. Maka Nabi mengingatkan tentang perkara di rumah ini, bukan hanya tentang bagus akhlak yang terlihat oleh publik, oleh masyarakat luar, tapi kebagusan akhlak yang terpraktik sejak dari rumah tangga. Kenapa? Karena sebuah negara dan pemerintahan tersusun dari rumah tangga kecil ini. Apabila pemerintah abai terhadap pendidikan dan akhlak dalam rumah tangga, maka dengan berharap bahwa negara itu akan menjadi sebuah negara yang baik. Maka Imam Ahmad Syauqi, Sultan Syuara, pangerannya para penyanyi, beliau katakan, Al-Ummu hiya al-madrasah. Idza aqdatta aqdatta syahban thayyiban al-ahrar. Para wanita, kaum ibu itu adalah lembaga pendidikan. Mereka adalah para guru. Idza aqdatta, bila engkau persiapkan para wanita menjadi seorang ibu, menjadi seorang guru, maka sungguh engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang sangat baik, bahkan sampai ke sendi-sendinya. Tapi sayangnya, negeri ini tidak pernah mempersiapkan para wanita untuk menjadi ibu. Negeri ini mempersiapkan para wanita untuk menjadi babu. Mereka tidak dididik untuk menjadi istri yang baik. Mereka tidak dididik untuk menjadi orang tua yang baik. Mereka dididik untuk menjadi pekerja yang baik. Maka coba tanyakan sekarang, lembaga pemerintahan, lembaga swasta, setiap kali menerima pegawai yang baru, prioritasnya adalah para wanita, agar orang perempuan disibukkan dengan pekerjaan sampai tidak sempat untuk mengurus dan mendidik generasi bangsa. Bangsa yang baik, mereka persiapkan para wanita untuk menjadi ibu. Tidak ada profesi yang lebih tinggi kecuali menjadi ibu. Sehebat-hebatnya presiden, dia sumpem di bawah telapak kaki ibunya. Sehebat-hebatnya anak, dia harus hormat pada ibunya. Maka karena Allah ingin mengangkat derajat Muhammad sebagai Nabi yang tidak harus tunduk pada siapapun, Allah jadikan Muhammad hidup sebagai Nabi tanpa ayah dan tanpa ibu, agar tidak ada sebuah nasihat dan fitnah beliau yang bertentangan dengan derajat keibuan ini. Itu yang kita apresiasi sampai semua kebesaran kita sebut ibu, ibu kota dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, kita tidak mempersiapkan para wanita untuk menjadi ibu yang baik. Tapi Islam tidak melarang bahwa wanita harus bekerja. Nabi menikahi seorang wanita konglomerat bisnis woman, Khadijah. Tapi Nabi tidak melarang Khadijah berbisnis, hanya karena kesadaran yang tumbuh dalam hati Khadijah. Dia pernah menjalani bisnis, dia pernah menjadi wanita yang paling berpengaruh di kota Mekah. Tapi yang belum dia rasakan telah menjadi seorang istri yang dicintai oleh suaminya dan seorang ibu yang dihormati oleh anak-anaknya. Maka dia tinggalkan semua kekayaan, dialihkan atas nama suami yang bernama Muhammad, dan menikmati kesehariannya sebagai istri dan ibu. Ternyata pilihannya tidak salah, karena pria tersebut sangat mencintainya. Nabi tidak melarang para wanita untuk berpolitik. Terbukti istri Nabi Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah Rasulullah wafat beliau menjadi janda, Aisyah berpolitik. Bahkan beliau memimpin pasukan berperang melawan menantu Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali dalam perang Jamal. Tapi Aisyah tidak berpolitik ketika berstatus sebagai istri Nabi. Aisyah tidak beraktivitas keluar rumah ketika berstatus sebagai istri Nabi. Beliau menikmati keberadaannya sebagai istri yang benar-benar dilindungi dan dilayani oleh suami. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mempersiapkan para ibu ini? Tidak dimulai dari anak kita, tapi dimulai dari istri kita. Tunjukkan contoh kepada anak-anak bahwa kawin itu bukan menjadikan istri sebagai bawahan dan suami sebagai atasan. Kawin itu adalah hubungan kesetaraan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Para istri itu adalah pakaian bagi kalian, sebagaimana kalian juga menjadi pakaian bagi istri.
Kita sebagai suami merasa bangga atas keberadaan istri, dan istri merasa bangga atas keberadaan suaminya. Karena anak akan mencontoh praktek dari orang tuanya. Bila anak melihat bagaimana ayahnya memuliakan ibunya, maka anak ini akan memuliakan istrinya. Bila anak melihat bahwa ayah melakukan kekerasan terhadap ibunya, maka anak berpikir bahwa dalam rumah tangga memang demikian interaksinya. Istri adalah sang hidup untuk latihan tinju dan kungfu. Nauzubillah. Maka Islam ajarkan tentang adab lebih dahulu. Oleh karena itu Allah tidak memuji Muhammad karena ibadahnya. Allah tidak mengarahkan kita mencontoh Muhammad pada ibadahnya. Kenapa? Karena Muhammad yang ibadahnya sangat tinggi ini pun menyatakan, tidak ada seorang manusia pun yang akan mencapai surga Allah Ta'ala dengan ibadahnya. Sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan anda pun tidak akan masuk surga karena ibadahmu ya Rasulullah? Kata Nabi, iya, bahkan saya pun tidak masuk surga karena ibadah, kecuali karena Allah telah sayang kepadaku, maka aku dijamin masuk surga. Kalau sekualitas ibadah Nabi saja tidak mengantarkan kita masuk surga, lalu adakah di antara kita yang merasa ibadahnya lebih baik dari Nabi untuk menempuh surga? Maka Nabi berikan petunjuk, Ar-Rahimuna Yarhamukumur Rahman, Irhamu man fil ard, Yarhamukum man fis sama. Orang yang hatinya diselimuti oleh kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi makhluk yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan sayang kepadamu. Betapa hadis sahih riwayat Imam Muslim menceritakan tentang seorang wanita fajirah pelacur Bani Israel, hanya karena kasih sayangnya kepada seekor anak anjing, faghfarallahu laha, Allah ampuni dosanya. Hadis ini tidak bercerita bahwa wanita itu taubat berhenti dari kemaksiatannya. Hadis ini tidak berbicara bahwa wanita itu melakukan hal-hal baik lainnya. Hanya satu saja yang diungkap, kasih sayangnya kepada seekor anjing mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Tapi hari ini kita hidup dalam nafsi-nafsi. Yang kaya lupa terhadap orang miskin, yang bahagia lupa terhadap orang-orang yang barangkali sedang bertengkar dalam rumah tangganya, masing-masing berpikir yang penting ini pangkat saya. Maka hari ini umat Islam sibuk membangun pagar, lupa untuk menyatakan bahwa tetangga adalah pagar yang terbaik. Kita sedih ketika melihat peradaban Eropa yang rata-rata non-muslim, mereka sudah sampai pada tingkat pemahaman bahwa pagar terbaik adalah tetangga. Saat kita di Aceh yang mengaku bersyariat Islam ini masih bertahan pada prinsip bahwa tetangga terbaik adalah pagar. Maka betapa banyak orang yang semakin meninggikan pagarnya. Betapa banyak orang yang bahkan rumah belum dibangun fondasi tapi pagarnya sudah selesai dibangun. Kita tidak bisa salahkan orang yang bangun pagar lebih dahulu, karena boleh jadi tetangga sekitarnya adalah orang yang serakah menggeser batas tanah. Maka kesadaran harus tumbuh secara bersama-sama. Kita tidak bisa salahkan orang yang membangun pagar dengan bagus, boleh jadi karena tetangga di samping pelihara ternak dan membiarkan untuk makan tanaman tetangga. Maka kesadaran harus tumbuh bersama-sama, dan itu dimulai dari kepastian. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya kita hanya sampai kepada sebuah pernyataan. Kalau sudah tidak sanggup untuk mengubah keadaan orang lain, jaga diri kita agar tidak menjadi orang yang berbuat zalim. Biarlah kita menjadi kezaliman dari orang lain daripada kita harus bertindak menjadi seorang yang zalim. Maka Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa in aqabtum fa aqibum bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum la huwa khairul sabirin. Bila kalian ingin menghukum, maka hukumlah sesuai dengan derita yang kalian terima. Tapi kalau kalian mau bersabar, sanggup membalas tetapi kalian tahan, sungguh yang demikian lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kehidupan ini sangat singkat. Usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Saya ini sudah berusia 44 tahun. Kalaupun hidup 15 tahun lagi sudah tidak ada kenikmatan sama sekali. Pertanyaannya, apa yang telah kita persiapkan untuk alam setelah alam yang sekarang ini? Apa yang telah kita persiapkan untuk alam kubur nanti?
apa yang telah kita persiapkan untuk alam akhirat nanti. Andai kata nanti masuk neraka, siapa yang akan menyelamatkan kita dari disiksa oleh Allah di dalamnya? Andai kata kita masuk ke dalam surga, siapa yang mendorong kita untuk naik pada derajat yang lebih tinggi dari yang sepatutnya kita miliki? Maka oleh karena itu Allah selalu mengingatkan, Rasulullah selalu mengingatkan, umur kita untuk hidup dan berinvestasi akhirat sangat singkat. Maka orang yang bijak akan melakukan investasi yang permanen. Dia akan tetap dapatkan pahala setelah meninggal dunia. Adakala dari sedekah jariah, adakala dari ilmu yang bermanfaat, dan adakalanya dari anak yang soleh. Maka semasa hidup kita, kalau tidak sanggup membangun satu masjid, tidak sanggup menyumbangkan tanah sekalian untuk pembangunan masjid, janganlah bersempit jalan di depan rumah Anda dengan membangun pagar. Yang penting batas tanah tidak bergeser, biarlah jalanan itu dinikmati oleh orang yang berlalu lalang. Di dunia ini, bila Anda tidak sanggup untuk menjadi seorang dosen, seorang guru, maka jadilah orang yang mengajarkan adab minimal kepada anak-anakmu saja. La ayyu adibar rajulu wa la yaw khairul lahu min ayya tasaddaqa bisahin. Sungguh ada mengajarkan satu adab kepada anak lebih bagus daripada bersedekah satu sah yang meminatnya sekitar 40-50 ribu rupiah. Yang ketiga, bila kita tidak mampu untuk menghasilkan anak yang alim yang mendoakan orang tuanya, setidak-tidaknya jangan mewariskan anak-anak yang jahat yang mengirimkan dosa untuk orang tuanya. Maka bapak-bapak yang mempunyai anak yang Anda fasilitasi dengan kendaraan mobil ataupun sepeda motor, coba sekali-kali pasang telinga saat mereka pulang, apakah suara kenalpot kendaraannya itu mengganggu tetangga ataupun tidak. Bila Anda tidak mau bertanggung jawab, maka jangan menjadi donatur atas kemaksiatan mereka. Kenapa? Setiap kali anak Anda geber-geber gas dekat masjid, dekat balai pengajian, dekat orang yang istirahat, bahkan di jalan raya yang mengejutkan orang yang sedang berlalu lintas, Anda berhak mendapatkan sumbangan dosa dari apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nauzubillah, summa nauzubillah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita terapkan akhlak ini lebih tinggi daripada sekedar mengajak untuk beribadah yang lebih tinggi. Mudah-mudahan dengan akhlak kita, kalaupun tidak ada orang lain yang mendapatkan hidayah, mendapatkan nilai-nilai keislaman, setidak-tidaknya keislaman kita akan diapresiasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا Oh.
Alhamdulillahi wahda Sadaqa wahda Wa nasar abdahu wa la'azza jundahu Wa hazabal ahzab wahda Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء